para el grupo por Nasiruddin dari Kepulauan Desa Pasirian. 6.000 kurang lebih penonton lebih di Stadion Wijaya Pasirian. Bola masuk di kawasan nomor punggung 13 diberikan kepada nomor punggung 18 lenteng tanda dari kesebelasan Desa Pasirian. Umpan pendek, umpannya heading tidak ada cukup bagus dari kesebelasan Desa Pasirian. Kontrol rupanya nomor punggung 11 Pramasi menguasai bola, namun rupanya diberikan kepada kapten. Kontrol yang kurang bagus dari nomor punggung 11 Bagus Pramujito dari kesebelasan Desa Pasirian. Nomor punggung 12 masih bisa menyelamatkan. So diberikan punggung angkat dengan kaki kanan namun melambung jauh di kepala desa Semburo hadir. Namun Rudo Agung Ramadhan sepasang secara Bagus Pramujito masih dibayang-bayangi. Nomor punggung 14 angkat dengan kaki kiri. Nomor punggung 16 saudara Khairul Dwiki masih mengusai bola, diberikan pada nomor punggung 13 Dwiki masih mengusai bola rupanya dari kesebelasan Desa Pasirian. Angkat dengan kaki kanan dengan kaki kiri liburan kepada Dani, maksudnya nomor punggung 12 dari Desa Pasirian masih rupanya dicuri dengan kedalaman. Nomor punggung 20 yang diberikan kepada saudara Dani, namun kurang bagus. Siapa akan menunggu? Namun lemparan yang tidak terarah dari nomor punggung 20 Desa Pasirian masih melewati dua pemain Dwiki nomor 16, namun salah umpan bebannya sumber masih belasan nomor 24 angkat dengan kaki kanan. Pasirian awas nih, pasir antara aku kalau bono bisa stop di enggak usah mundur di terus umpan yang tidak akurat bebannya. Satu versi langsung ditunggu kepada Riko sebelasan Desa Pasirian, namun rupa-rupanya bola masih berjumping di rupa-rupanya terjadi pelanggaran dilakukan sekaligus Bapak Badinsa Desa Pasirian juga ikut menyaksikan Laga Liga Desa Nusantara 2019. Lembarang kepada saudara Dani, lembar pengembangan dari kesebelasan Desa Pasirian. Lembar pengembangan dari kesebelasan Desa Semburo juga terjadi lembar yang dalam akan dilakukan dari Ramadhan KSP. Kesebelasan Desa Pasirian angkat dengan kaki kanan cukup bagus. Rupa-rupanya di kesebelasan nomor punggung 12 dari Dani nomor punggung dada dan celana Desa Pasirian. Namun satu dari kupasan Desa Semburo saudara Aldi Febrianto. Aldi Febrianto bisa menyelamatkan sulit kembali katakan bola, namun ditepus oleh Dani bagi dari kesebelasan Desa Pasir kapten kesebelasan depannya angkat dengan kaki kanan. Dani masih menyelesaikan bola melewati satu pemain, angkat dengan kaki kanan umpan pendek nomor punggung 11 kapten kesebelasan, namun rupanya salah umpan dari kapten kesebelasan saudara Bagus Pramujito orang Pasir. Rupanya dihadapi sangat rapat atau padat tagar petis dari benteng petani kesebelasan Desa Semburo, angkat dengan kaki kanan menyentuh gawang dari kesebelasan Desa Senduro, siapa akan menuju? Angkat dengan kaki kanan, terbang kanan. Rupa-rupanya terjebak offset. Mohon dijaga sportivitas junjung dalam sepak bola. Sekali lagi, junjung tinggi sportivitas dalam berolahraga. Karena sore hari ini langsung ada di bantar radiawasi dari
PSL Kabupaten Lumajang. Desa Sendiro akan dengan kaki kanan. Namun angkat dengan kaki kiri. Namun dengan mudah. Pengadilan pemain kuasai dari perbarannya terjadi benar bodoh atau benar sudut ya panggilan dari apa dikatakan namun bunga-bunga kebunan ini nomor 2017-an karena saudara Aldi Febrianto dari ke sebelah desa Sendiro angkat dengan kaki kanan sedang menuju barbarnya lebaran ke dalam yang akan dilakukan dari ke sebelah desa Sendiro. Masih berlatih pemain setelah Ramadan, namun kalah. Ripokan dari kesebelasan desa Pasirian nomor 22 memang ke dalam putaran dari saudara Dani. Dani nomor 22 masih menguasai bola. Umpan-umpan pendek yang kembali dari kesebelasan desa Pasirian, namun kapten kesebelasan masih menguasai bola. Nomor 16 masih bersebelah Riki kalah perebut dengan lini pertahanan dari kesebelasan desa Sendiro angkat dengan kaki kiri melambung kepada bola sepeda namun kontrol dari kesebelasan desa Sendiro masih bisa menguasai yang dengan kaki kanan di sama sama begitu saja menjaga atau menunggu kesebelasan dalam berolahraga dalam menjaga nusantara desa sebut siapa itu namun melambung jauh di atas besar gawang tendangan dari kapten kesebelasan Tuku namun rupanya Sisi tinggal meninggalkan lapangan Ujaya Wijaya Pasirian terjadi lemparan ke dalam dilakukan belum tidak bisa mengejar si kubur saudara dari nomor 12 dari desa Pasirian pertahanannya cepat dari kesebelasan desa Sendiro angkat dengan kaki kanan namun rupanya bisa dijagakan lewat tendangan kaki kiri dari kesebelasan desa Pasirian gini-gini rek tekek-tekek mohon pada operator dan juga sekaligus kami ucapkan terima kepada Bapak sama Pak Sirian yang pada sore hari
Turun. Siap. Siap. Ono bunyi pit langsung fokus. Kamera. Kotak-kotak bola di musim melatih 1-2 pemain. Namun kebabannya terbiasa bertemu dari Desa Pasirian menghadapi Sindungdar. Jangan lupa angkat dengan kaki kanan, cukup bagus. Rupanya di heading keluar ini. Misari terpis oleh goalkeeper Afriandi dari kesebelasan Desa Sumber menyelamatkan Siklu Bundar. Siapa akan menuju? Masih dikuasai dari kesebelasan Desa Sumber. Kontrol bola diberikan kepada nomor 28. Siapa akan menuju? Angkat dengan kaki kanan. Namun cukup bagus umpan yang terdekat dari kesebelasan Desa Sumber. Dibuang begitu saja nomor 27. Bantuan kemenangan yang cukup ketat dari kesebelasan Desa Pasiran. Cukup melakukan tendangan pojok. Rupanya terjadi dalam kendali kesebelasan Desa Sendiro. Bisa dicuri dari belakang oleh tempat berlari dan datang kesebelasan Desa Pasirian. Kontrol bola cukup pelan, depannya diberikan umpan pendek dari kesebelasan Desa Pasirian. Namun diberikan pada nomor 15, masih bisa diselamatkan oleh saudara Dani. Seketul nomor 15 yang cukup besar. Namun umpan yang tidak akurat diberikan kepada kapten kesebelasan. Namun bisa dicuri dari belakang. Angkat dengan. Namun diberikan kepada nomor 16 saudara Duki. Masih berusaha bola saudara Duki dari angkat dengan kelompok saudara nomor 7. Saudara Noval masih berusaha sebentar. Terjadi rupanya pasirnya akan melakukan tendang dalam dari kesebelasan Desa Pasir nomor 7 dari kesebelasan Desa Pasir yang bisa rupanya masih dalam tepisan benteng pertahanan dari kesebelasan Desa Senduro dengan muda Afriandi goalkeeper dari kesebelasan dari Madiun, Jombang dan Sumedep di Laga Liga Desa Nusantara Kabupaten Lumajang. Rupanya angkat dengan kaki kanan. Namun di halo dengan muda oleh Nasruddin goalkeeper dari kesebelasan Desa Pasiran. Mungkin masih bola sedang tinggi. Namun rupanya masih muda. Angkat dengan kaki kanan, bertemu 18, namun menyentuh salah satu pemain dari kesebelasan. Bisa. Sebelasan nomor 28, namun dibuang begitu saja oleh rekan-rekan Pojok. Rupa-rupanya cukup keras tendangan dari kapten kesebelasan Desa Sumber Kuku Jujo. Rupa-rupanya di samping kiri benteng pertahanan kesebelasan Desa Sumber. Melakukan tarikan nomor 87 dari kesebelasan Desa Sumber saudara Jeffrey. Dari
kesebelasan desa namun masih bisa dikuasai dari kesebelasan desa sendiri si Kuntuntar jarak menuju angkat dengan kaki kanan bukan 43-9 saya menuju kocok dengan kaki kanan dibayang-bayang ini bertemu 20 dan sudah Ramadan masih lumayan-bayang ini diberikan kapten kesebelasan dari kesebelasan desa sendiri namun itu berkipar-kipar desa Senduro rekamannya dengan tenaga sepenuhnya ya tapi bermain dari kesebelasan desa Senduro namun dengan keluar lapangan sisi menghadapi sinar dari kesebelasan desa Senduro angkat dengan kaki kanan Rugi namun di heading selamat tiba-tiba mendukung 27 di kesebelasan desa Pasirian siapa menuju rupanya masih Rugi kuasai dari kesebelasan desa Senduro kotak-kotak angkat dengan kaki kanan cukup bagus rupanya namun dengan mudah Nasruddin menguasai sebetulnya diberikan kepada nomor punggung bagus umpan kaki kiri rupanya tidak terarah dari kesebelasan desa Pasirian siapa yang tuju? Untuk kapten kesebelasan rupanya yang enggak menghadapi cukup bentar angkat dengan kaki kanan namun rupanya terjebak mepet sebagai kapten kesebelasan dari desa Senduro masih dibayang-bayangin menuju 28 sebaru 7 diberikan pada 87 si rambut pirang dari kesebelasan Senduro 87 masih menguasai siku bundar namun umpan yang ditangkan dari kesebelasan desa masih bisa digagal dari desa Pasirian nomor punggung 11 saudara Bagus Pramujito mengalami sedikit cedera dari pemain kesebelasan desa Senduro namun suku bentar meninggalkan lapangan itu dari kesebelasan dari Madiun Jombang Sumeneb untuk berlaga di provinsi rupanya kapten kesebelasan dari desa Senduro Puku Puji Santoso desa Pasirianis di Liga Nusantara 2019 Kabupaten Dulno wis Dulno negeri kesebelasan desa Senduro. Babak kedua telah usai dilakukan
kosong. Kesebelasan Desa Sendoro atas Desa Pasirian di Liga Desa Nusantara 2018 Kabupaten Lumajang. Dan juga sekaligus kesebelasan Desa Sendoro sudah ditunggu mewakili Kabupaten Lumajang di tingkat provinsi oleh klub Desa Madiun, Jombang dan juga Sumenep. Manajer maju ke depan disusul dengan manajer Desa Jakarta. Kesebelasan Desa Pasiran dan juga Bapak Insinyur Jugeng selaku Kepala Desa Pasiran mewakili. Sing arep lungguh.